Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara meremix video untuk diupload di YouTube. Untuk contoh, saya sudah membuatnya seperti ini, jadi bisa menampilkan muka seperti menggunakan green screen. Oke, untuk membuatnya ini sangat mudah sekali, silahkan simak videonya. Oke, untuk contoh saya akan meremix video ini. Caranya, klik remix, lalu pilih layar hijau. Kemudian atur untuk durasi video yang akan kita gunakan. Saya pilih semuanya aja karena pendek ya. Nah, di sini muka saya sudah kelihatan. Berikutnya sekarang kita atur untuk ukuran muka kita dan juga posisinya. Ya, kita atur, kita cubit saja kayak gini. Nah, dipojokkan saja ya biar tidak mengganggu pemandangan. Oke. Kemudian sebelum mengisi suara, terlebih dahulu untuk volume suaranya kita kecilkan sampai mentok. Karena kalau volume suaranya gede, nanti suara kita tidak akan kedengeran, oke? Jika sudah, lalu pilih play untuk memulai meremix dan menambahkan suara. Misalnya kalian akan mengomentari tentang jebakan tikus ini ya. Kemudian jika sudah, tinggal kita klik saja tombol merah ini atau menunggu videonya habis. Jika sudah, kemudian checklist. Kemudian volumenya kita besarkan untuk menyesuaikan dengan suara kita. Nah, kemudian kalau suara di video terlalu besar dan suara kitanya kecil, maka di sini kita atur dengan menekan volume. Kemudian layar hijaunya kita kecilkan. Nah, dengan seperti ini, suara kita akan lebih besar daripada suara di videonya. Kemudian jika sudah, tekan di sini. Lalu pilih berikutnya. Langkah berikutnya, tentukan untuk thumbnail, cari yang paling bagus. Oke. Kemudian, tambahkan judul. Kemudian, selesai. Setelah itu, tentukan untuk video, apakah untuk pribadi atau publik. Jika sudah, kemudian pilih upload video. Oke, bagaimana sangat bertemukan? Dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.